kita mengenai kegiatan dan apakah yang dibuat oleh Perkeso. Saya dari mula bila menjadi ahli parlimen dari tahun 1997 sangat minat untuk membuat perubahan dan membawa Perkeso lebih dekat kepada masyarakat. Kerana ini adalah supaya merangkumi semua masyarakat terutamanya orang-orang yang pendapatan rendah. Itu sebab bila saya dapat peluang berjumpa dengan Dato' Sri Azman, masa itu dia timbalan CEO Perkeso pada tahun 2004-2005. Saya telah memberitahu bahawa satu di antara yang perlu dia buat adalah pendekatan dengan masyarakat. Dan nombor kedua yang saya lagi ingat adalah di mana bila seorang pekerja di syarikat telah bersara, setiap tahun perlu mengingatkan pekerja tersebut jika ada